Baik, selamat sore, shalom semua. Apa kabar? Puji Tuhan kita bertemu lagi di awal daripada Februari ini, ya. Februari kita sangat yakin percaya bahwa hari ini Tuhan ada memberikan sesuatu yang baru. Mungkin ada sebagian besar yang tahu tentang virus tumbuhan, tapi juga ada sebagian besar juga mungkin belum tahu tentang virus tumbuhan. Jadi bersyukur kalau sore hari ini kita didatangkan seorang profesor khusus di bidang virus tumbuhan. Selamat sore, Prof. Sumardiono. Suaranya, Prof. Suaranya, Prof. Belum. Puji Tuhan. Apa kabar, Prof? Baik. Baik ya, luar biasa nih Prof. Ini didampingi oleh sang kekasih, di sampingnya juga profesor juga. Profesor oh iya, Pistan. Memang. Iya, ya, luar biasa, puji Tuhan. Baik, saya sapa dulu buat sponsor kita pada sore hari ini, yaitu dari Pelayanan Indonesia Timur, dalam hal ini Pak Handoyo. Selamat sore Pak Handoyo. Selamat sore Pak Yeta, selamat sore semua. Selamat sore pembicara sore ini, Pak Sumardianto dan Pendeta Daniel Alexander. Terima kasih buat kehadiran semua. Terima kasih Pak Yeta. Puji Tuhan, terima kasih Doyo. Baik, juga selamat sore buat Bapak Pendeta Daniel Alexander atau Papi Den. Papi, shalom Papi. Oh, lagi perjalanan ya. Enggak apa-apa. Kita kita pada sore hari ini Pak Insinyur Wisnu Dewayana. Shalom. Shalom, selamat sore. Nanti lagi sampai di rumah saya langsung ganti laptop. Oke, siap, lagi on the way ya. Hati-hati di jalan ya. Oke. Baik. Ya, sore hari ini memang belum semuanya masuk ya karena memang mungkin habis suasana Sinja atau suasana Imlek ya, jadi masih mungkin masih kunjungan keluarga kemana-mana, tapi tidak mengurangi rasa kegairahan kita untuk mempraktekkan pertanian khususnya di wilayah yang dan kita sudah siapkan waktu, siapkan tenaga kita juga untuk duduk sambil mendengar paparan dari Prof. Sumardiono, tapi sebelumnya kita akan masuk dalam pujian penyembahan yang akan dibawakan oleh Saudari Merna Mandalahi. Silakan Merna. Terima kasih Pak Yefta. Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Seperti biasa, sore hari ini kita akan terlebih dahulu mengawali sesi kita dengan kita bersama-sama satu hati. Satu suara kita mau memuji Tuhan. Kita mau meninggikan Dia yang menjadi Raja Penebus atas setiap hidup kita. Haleluya. Yang mulia
bagimu segala pujian, hormat kemuliaan. Engkau Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagimu. Selamatkan jiwaku, terima kasih Tuhan buat karya pengorbananku bagi kami. Sujud di depan tanganmu, aku kan seluruh hidupku dalam tanganmu penuh, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagimu. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, aku bangga-Mu. Yesus Kristus Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Pak Yefta. Biar pujian ini terus mengingatkan kita bahwa pengorbanan Tuhan yang telah menyelamatkan setiap jiwa kita. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya kembalikan. Ya, baik Merna, luar biasa mengingatkan kita bahwa Yesuslah juru selamat kita.
Dan sekarang apa yang kita kerjakan adalah mengerjakan keselamatan kita untuk apa? Mengeksplor bumi ini bagi kemuliaan nama Tuhan lewat pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan. Terima kasih, Merna. Tuhan berkati. Ya, baik. Kita akan segera masuk di dalam perenungan kita pada sore hari ini. Dan tentunya sudah tidak asing lagi buat kita, seorang hamba yang juga pemerhati daripada pertanian, karena beliau ini berdomisili di Nabire, Papua, dan kebun beliau ini sangat besar di Papua ya. Sehingga beliau juga ya ikut juga memberdayakan atau mengeksplor pertanian yang ada di Nabire. Dalam hal ini saya panggil Bapak Pendeta Daniel Alexander, atau ini juga papi saya nih, papi. Shalom. Selamat. Di videonya Bu. Ah, sudah. Oh ya udah. Shalom. Ya, selamat sore. Waduh, Pak Kacung seger sekali. Minum ramuan apa itu? Wih, tambah muda 15 tahun. Kebetulan. Iya, minggu lalu enggak ikut ya, tak golek kangen nih kemana. Saya sakit kemarin, minggu lalu. Oh, ya, puji Tuhan sudah seger lagi. Ya. Oke, Bu. Langsung doa dan langsung ini, Pi, langsung. Baik. Nah, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Tidak bosan-bosannya Tuhan hadir untuk kami. Secara khusus setiap Senin sore waktu Indonesia Barat. Anak-anakmu yang punya perhatian untuk Indonesia supaya tidak ada kelaparan lagi. Terima kasih untuk pelayanan Indonesia Timur. Setiap Senin menghadirkan ahli-ahli di bidangnya. Menghadirkan para expert. Terima kasih untuk itu. Hari ini kami akan belajar tentang virus yang ada di tumbuhan. Biarlah memberkati narasumber kami, Bapak Profesor, berkati untuk menyampaikan fakta ini. Sehingga semua tanaman, pangan, sayur, dan sebagainya yang Tuhan ciptakan untuk kami itu bisa diselamatkan dan panen tidak terganggu. Kami mau belajar akan firman-Mu, Roh Kudus mengurapi kami. Kehendak-Mu di surga jadi buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Lagi sekali shalom, selamat sore yang di daerah Indonesia Tengah dan Timur. Selamat malam. Puji Tuhan, terima kasih untuk saudara-saudara kita. Pak Andoyo, Pak Wisnu, Pak Kacung, Pak Yefta, Mirna, dan semua yang punya hati untuk Indonesia supaya kita tidak kekurangan pangan. Puji Tuhan, kita boleh terus punya waktu untuk belajar. Kalau kita mendengar kata virus, apalagi COVID-19 lagi merajalela begini, aduh, bayangan kita itu menakutkan sekali. Tapi kita percaya, seluruh alam semesta ini di bawah satu kontrol Tuhan, termasuk virus-virus yang ada. Tapi beda, saya sangat percaya COVID-19 ini buatan manusia. Sungguh menyedihkan sekali. Oke, kita tunggu aja waktunya, akan kebongkar. Nah, saudara, kalau kita mendengar kata virus, pasti kesan kita itu negatif. Tapi kita percaya bahwa Tuhan tetap mengendalikan dan mampu ya untuk mengontrol itu. Nah, salah satu cara diberikan hikmat kepada manusia yang menelitinya. Nah, khususnya sore ini kita akan belajar tentang virus dari seorang pakar, seorang ahli. Terima kasih Prof, boleh hadir untuk mengajar kami sehingga kami semua petani, peladang, pekebun, ya tidak terganggu dengan virus yang ada. Pasti ada jalan keluarnya. Kejadian 1 ayat 26. Saudara, tidak ada ayat lain, maaf, tidak ada ayat lain dalam Alkitab yang memberikan kita sebuah gambaran bagaimana hidup manusia yang Tuhan ciptakan
dan Tuhan letakkan di planet bumi ini. Dan sekian triliun planet yang ada di jagat raya ini. Triliun, loh, saudara, jumlahnya kosong. Hanya satu planet yang namanya bumi yang ada kehidupan, ada manusia. Dan Tuhan menempatkan kita. Nah, dalam Kejadian 1:26 jelas sekali. Ketika Tuhan jadikan manusia, kalau ada yang nggak setuju nggak apa-apa ya. Tapi kita menemukan fakta. Manusia ini bukan ciptaan, tapi buatan. Alam semesta bersama binatang, tumbuhan, bintang-bintang, matahari, bulan, itu ciptaan. Ya, beda antara ciptaan dan buatan. Dalam bahasa Inggris disebut to create, itu menciptakan. Tapi untuk manusia, Papa kita menggunakan kata to make. Let us make man. Nah, jadi buatan dan ciptaan itu beda. Salah satu perbedaan paling menyolok, penciptaan itu hanya menggunakan kuasa firman. Tapi buatan, manusia ini buatan Tuhan. Let us make man. Itu pakai tangan. Nah, di situ kita melihat ada emosi, ada sentuhan kasih sayang. Ada sentuhan, aduh, yang luar biasa. Tangan Tuhan sendiri. Maka itu dalam ilmu jiwa anak-anak, children psychology ditemukan. Seorang bayi dilahirkan, diberi makanan bergizi tinggi, diberi suplemen-suplemen vitamin yang hebat, disediakan ruangan yang steril, sejuk, disiapkan pakaian fasilitas yang mewah. Ternyata psikologi, children psychology mengatakan, dan anak itu enggak pernah disentuh dengan sentuhan tangan orang tuanya atau yang merawatnya. Ilmu pengetahuan mengatakan anak itu mati. Aneh. Maka itu kita ini buatan Tuhan, bukan ciptaan. Karena ada tangan Tuhan di hidup kita. Maka itu dia berkata, karena kita ini buatan dia, kita serupa dengan Tuhan. Nah, salah satu keserupaan kita dengan Tuhan adalah Kejadian 1:26 menuliskan, supaya kita berkuasa, kita menjadi pengelola bumi, kita menjadi manajer bumi, dan kita diberi hikmat untuk membuat manajemen di bumi ini. Ilmu pengetahuan mengatakan, salah satu penyebab berkembangnya hama dan munculnya virus-virus tanaman yang merusak, salah satu penyebab, dan ini salah satu penyebab utama, karena ulah kita. Ketika alam kita ubah, ketika susunan alam yang Tuhan buat seimbang, kita ubah. Ya, perhatikan, maaf ada telepon. Dengan pupuk kimia, dengan teknologi untuk mempercepat panen. Saudara, ternyata muncul hama baru, muncul virus baru. Itu karena ulah kita. Maka itu bersyukur kepada Tuhan. Kira-kira 30 tahun terakhir ini manusia disadarkan dengan istilah back to nature. Ayo kembali kepada alam. Maka itu mulai keluar para herbalis. Artinya, ya, untuk kita melihat Tuhan bekerja lewat herbalis. Kembali ke alam, ke tumbuh-tumbuhan. Kembali kepada apa yang alam sudah sediakan untuk hidup sehat. Lalu muncul istilah organik. Puji Tuhan, kembali lagi ke alam. Maka kalau kita kembali ke sistem alam yang Tuhan sudah percayakan ini, maka saudara, Tuhan itu akan memberkati apa yang kita tanam, yang kita kerjakan. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan.
Maka itu kejadian 1 ayat 26 itu dahsyat. Itu enggak bicara tentang agama. Agama Yahudi, agama Kristen, Protestan, Katolik. Tidak. Firman itu adalah firman untuk semua manusia. Doktrin gerejalah yang merusak. Firman di kotak-kotak dengan pola pikir para pendiri. Maaf, doktrin aliran-aliran tertentu. Padahal firman itu firman. Biarkan dia bekerja seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan. Kepada kami manusia, Tuhan memberikan mandat. Kepada kami manusia, Tuhan memberikan otoritas untuk mengelola bumi ini. Terima kasih. Kalau saudara ikuti bulan Desember yang lalu, presiden kita ya membuat ya groundbreaking, ya meletakkan batu pertama lahan industri hijau di Kalimantan Utara. Wow, itu luar biasa. Di Kalimantan Utara sekian ribu hektar dan dikatakan ini yang terbesar di dunia. Dunia loh. Nah, sumber daya tenaga ya untuk mengolah itu dari air, dari Sungai Kayan. Saya pernah ke Sungai Kayan dari daerah Krayan. Wah, waktu saya membaca itu saya bangga karena hati saya juga ada di suku Lundaya di daerah Krayan. Nah, saudara, di situ kita melihat presiden kita ini punya concern, punya keprihatinan yang serius untuk ini. Kemarin saya baca berita, aduh ikut gembira. Diharapkan. Hebat. Upacara proklamasi 17 Agustus tahun 2022 bisa diadakan di Nusantara, IKN. Waduh, waktu saya baca itu ikut senang juga. Betapa hebatnya presiden kita ini, visioner. Orang yang luar biasa. Oke, yang dari Kalimantan harus bersuka cita. Ya bangga, ini pertama kali perayaan 17 Agustus diadakan di luar Jakarta. Ya, secara khusus, maaf, bukan di luar Jakarta, sudah pernah di Medan, di mana begitu. Tapi ini di Nusantara, ibu kota baru Republik Indonesia ini. Nah, alam ini Tuhan sudah sediakan. Semua yang kita perlukan lengkap, cukup. Enggak akan kekurangan, malah berkelebihan. Maka itu ketika Tuhan percayakan bumi kepada manusia. Saya ulangi, ketika Tuhan percayakan bumi kepada manusia, maka manusia harus mengolah dan mengelolanya. Ya. Manusia harus mengeksplorasi bumi ini, bukan mengeksploitasi. Bedakan eksplorasi dan eksploitasi. Bedakan itu. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, siapapun juga yang ikut belajar sore ini, mari kita syukuri anugerah Tuhan buat tanah yang melimpah, tanah Nusantara ini yang diberkati Tuhan sudah ribuan tahun yang lalu. Negara-negara Eropa kaya raya sampai hari ini gara-gara hasil bumi dari Nusantara. Maluku contohnya, Pulau Timor, kayu cendanyanya sudah dibawa ke Tiongkok, ke India, ke berapa banyak negara Asia, kayu cendana. Maka itu di Timor disebut Nusa Cendana. Terima kasih Tuhan untuk itu. Jadi sore ini kita akan belajar bagaimana kita mengendalikan virus atau yang ada di tumbuh-tumbuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Ini yang saya bisa bagikan ya sekilas bagaimana Tuhan mempercayakan kita manusia untuk mengolah, mengeksplorasi bumi ini dengan semua teknologi, kepandaian yang Tuhan berikan kepada manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat belajar. Puji saya kembalikan Tuhan. Pada host ya. Ya, terima kasih, Papi. Luar biasa, singkat, jelas, padat, dan berbobot. Ini salah satu yang Tuhan taruhkan kepada hambanya untuk memperhatikan tentang pola pertanian,
menurut firman Tuhan. Jadi kita dapat pelajaran baru bahwa Tuhan itu menciptakan tumbuh-tumbuhan bumi ini, tetapi Tuhan menjadikan manusia atau make di dalam bahasa asli dikatakan make, ya. Nah, setelah kita diberikan, kita dibuat, maka Tuhan memberikan kita satu-satu kuasa untuk kita memanage, mengelola bumi ini sesuai dengan tangannya Tuhan, hatinya Tuhan. Luar biasa, Pak Pi. Terima kasih, Pi. Sama-sama, Tuhan berkati. Nah, baik, kita akan segera masuk di dalam pelatihan kita sore hari ini. Namun, saya ingin sedikit memberikan kilas tentang data atau biodata daripada pembicara kita pada sore hari ini, yaitu hambanya Bapak Profesor ya YB Sumardiono, ya Profesor Dr. YB Sumardiono, lahir pada tanggal 16 Agustus 1943. Beliau menyelesaikan S1 di Fakultas Pertanian UGM, ya. Kemudian S3-nya itu di Prancis, ya, di Universitas Prancis, yaitu Montpellier, Prancis, lulus tahun 1984. Beliau merupakan ketua Laboratorium Virologi Tumbuhan Fakultas Pertanian. Kota Montpellier. Oh iya, berarti cara ngomong Montpellier ya, Pi, ya. Montpellier. Yeah. Montpellier. Thank you, Pi. Berarti Pak Pi sudah pernah ke sana dong, ya? Merci beaucoup. Sudah pernah. Karena sudah salah satu saudaramu, anak saya pernah ngambil S2 di Montpellier. Wow. Ya, ilmu teknologi kelautan. Oh iya. Luar biasa, Pi. Ya, berarti Pak Pi sudah ke sana, ya. Ketua Laboratorium dari Virologi Tumbuhan Fakultas Pertanian UGM selama 20 tahun. Kemudian beliau mengadakan riset tentang penyakit virus pada kecipir, padi, kacang tanah, kakao, kelapa, sayuran. Dan beliau juga memiliki artikel ilmiah pada Jurnal Agriculture Science atau Jurnal Perlindungan Tanaman Indonesia. Dan memasuki pada purna tugas di tahun 2008. Yaitu dengan bimbingan terakhir S3 pada tahun 2016. Dan saya mau bertanya ini kepada Prof. Prof, mungkin saya agak sedikit ke belakang. Mungkin Prof pernah tahu tentang jeruk soe. Ya, jeruk soe. Jeruk soe itu mencapai kejayaan itu pada abad 19. Kebetulan saya dari Kupang. Dan jeruk soe itu sangat terkenal, ya. Papi juga tahu, ya, Pi, ya. Jeruk tahun 1999 saya masih menikmati jeruk soe dan apel soe. Nah, apel soe. Apelnya sudah punah, ya. Sekarang. Sekali. Tetapi saat ini sudah tidak ada lagi kejayaan dari apel dan jeruk soe. Sehingga, ya, akhirnya soe tidak ada lagi nama tentang jeruk dari mana? Dari soe. Apel dari mana? Dari soe. Dan ternyata diselidiki, ternyata itu oleh karena virus yang ada di jeruk dan apel soe. Nah, bagaimana virus itu bisa terjangkit di tumbuhan dan kenapa bisa terjadi di tumbuhan? Sore hari ini kita akan langsung saja mempersilakan kepada Profesor Dr. Sumardiono untuk menyampaikan bahaya virus pada tumbuhan. Baik, selamat sore, Prof. Selamat sore. Prof, ini sekarang berarti Prof sekarang sudah umur berapa, Prof, ya? 78 jalan ke 79. 79. Wow. Hampir 78 setengah. 78 plus. Oh iya, saya lupa nih memperkenalkan nih. Juga ada ternyata, ya, mantan pacarnya, ya. Oh iya, ada. Ini jadi asisten saya ini untuk ini tayangan ini. Ya, juga seorang profesor. Jadi luar biasa nih, suami istri profesor. Iya. Yang satu di bidang tanah, yang satu di bidang virus kalau tidak salah. Bukan tanah, Pak. Saya penyakit-penyakit jamur. Penyakit karena jamur.
pestisida khususnya fungisida. Iya. Wah, luar biasa nih. Jadi hari ini kita didamping sama dua prof untuk kita belajar tentang pertanian organik, terutama dalam bahayanya virus pada tumbuhan. Baik, waktu dapat saya berikan kepada Profesor Sumardiono. Silakan. Terima kasih. Jadi sebelum saya mengemukakan topik tentang virus, saya akan menjawab tadi tentang penyakit jeruk yang memusnahkan tanaman jeruk di Soe itu. Itu sebetulnya bukan virus itu. Itu adalah penyakit yang disebut CVPD, Citrus Vine Plume Degeneration. Jadi berkas pembuluhnya itu mengalami degenerasi, penyebabnya bukan virus tetapi adalah jenis fitoplasma. Lebih besar daripada bakteri, tapi tidak mempunyai dindingnya, hanya sel, dinding selnya hanya plasma saja. Bukan virus itu. Oh, soalnya saya baca di artikel di Google, katanya oleh karena virus, jadi saya berpikir kalau virus itu ada virus tristesa, tapi menurut sejawat saya yang pernah ke sana, itu bukan virus tristesa, tapi adalah penyakit CVPD yang disebabkan oleh sejenis fitoplasma begitu. Itu. Baik, Prof. Terima kasih, Prof, atas infonya, perbaikan infonya. Ya, ya, waktu yang tepat saya berikan kepada Prof. Silakan. Saya minta tayangan slide-nya. Tolong tayangan slide-nya, Pak. Oh, ya. Baik. Bro Joshua, oh ya, oke. Sudah. Ya. Nah, ini tadi ini tentang saya, ini adalah foto saya waktu masih rambutnya hitam. Kalau saat ini adalah rambutnya putih. Gitu. Ya, next. Lanjut. Itu tadi sudah dibacakan tentang biodata saya. Kemudian saya mulai tentang penyakit tumbuhan. Semua makhluk hidup itu kan mengalami sakit, mempunyai penyakit-penyakit itu. Penyakit-penyakit pada baik tumbuhan, pada manusia atau hewan atau apa saja, itu penyebabnya ada dua macam. Yang pertama adalah yang disebut penyakit-penyakit biotik. Biotik artinya disebabkan oleh jasad hidup, entah itu bakteri, entah itu jamur atau yang lain. Itu penyakit yang bersifat biotik itu yang disebabkan oleh patogen. Patogen artinya sesuatu yang menyebabkan, patos itu sakit. Sakit itu disebut penyakit infektif atau penyakit menular. Jadi kalau patogennya itu menyebar entah bagaimana caranya, itu akan menular pada lain. Kedua adalah penyakit-penyakit yang abiotik. Misalnya kalau pada tanaman, kekurangan pupuk, kemudian kurang pencahayaan, itu juga sakit. Itu namanya penyakit-penyakit yang abiotik, bukan disebabkan. Dan itu tidak bisa menular. Begitu. Jadi ada pertama-tama tentang penyakit, ada penyakit biotik yang menular, dan penyakit abiotik yang tidak menular. Next, lanjut. Ya, kemudian organisme apa saja yang bisa menyebabkan penyakit khususnya pada tumbuhan? Yang paling banyak penyakit tumbuhan itu disebabkan oleh jamur. Jamur baik jamur mikroskopik maupun jamur-jamur yang bisa dilihat oleh dengan mata telanjang itu. Jadi ada jamur itu ada yang yang mikroskopik atau hanya kecil saja, tapi ada yang bisa kita lihat dengan mata telanjang begini. Kemudian yang kedua itu yang virus. Virus yang ini yang menjadi bidang saya, virus tumbuhan. Virus itu sebetulnya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, itu apa ya, boleh dikata hanya
apakah itu batas antara kehidupan dan molekul atau bagaimana. Itu memang semacam makromolekul yang hanya terdiri atas asam nukleat, RNA atau DNA. Tidak ada virus yang mempunyai RNA dan DNA. Dengan diselubungi atau dengan protein. Jadi virus boleh dikatakan nukleoprotein begitu, asam nukleat dengan protein. Kemudian ketiga patogen ketiga ini yang lebih sederhana daripada virus yaitu viroid. Oid itu biasanya berarti seperti viroid berarti seperti virus begitu. Kemudian bakteri. Ini yang sudah banyak dikenal, penyakit-penyakit karena bakteri, baik pada manusia dan hewan juga ada, pada tumbuhan juga ada. Kemudian fitoplasma. Fitoplasma itu seperti yang saya katakan di depan tadi, yang menyebabkan jeruk itu sakit CVPD tadi, penyakit CVPD pada jeruk, itu disebabkan oleh fitoplasma. Jadi semacam plasma sel tanpa dinding begitu. Kemudian protozoa. Protozoa juga ada binatang sederhana yang sangat sederhana yang menyebabkan penyakit. Ini diantaranya penyakit pada kelapa yang terdapat di Afrika. Kemudian nematoda atau cacing parasit. Pada ini nematoda itu hidupnya di dalam tanah. Jadi nematoda yang menjadi sasaran adalah akar. Kalau Anda misalnya saja menanam tanaman-tanaman pertanian, kemudian ada akar-akar yang menggelembung, membesar seperti ubi. Itu adalah penyakit yang disebabkan karena itu tadi, nematoda. Jadi itu disebut penyakit puru akar begitu. Kemudian yang terakhir adalah tumbuhan tinggi parasitik. Antara lain adalah benalu. Benalu itu menjadi sakit. Jadi itulah penyebab penyakit atau patogen pada tumbuhan. Dan di luar penyakit-penyakit yang disebabkan oleh patogen, biasanya itu ada penyakit-penyakit yang karena fisiologi, dari kekurangan unsur hara dan lain sebagainya. Next. Lanjut. Kemudian kita bicara tentang virus. Tadi di depan sudah saya katakan bahwa virus itu adalah nukleoprotein. Nukleoprotein, asam nukleat yang dilindungi dengan oleh protein atau salut protein tidak dapat dilihat dengan mikroskop cahaya, sehingga dikatakan virus itu adalah submikroskopik, patogen submikroskopik. Patogen itu penyebab penyakit, submikroskopik tidak bisa dilihat dengan mikroskop cahaya. Dapatnya hanya dengan mikroskop elektron, dengan perbesar dan satuan untuk ukuran virus itu nanometer. Nanometer. Jadi satu nanometer itu 10 pangkat minus 9 meter. Jadi satu meter dibagi 1 miliar. Itu satu nanometer. Satu meter dibagi 1 miliar. Itu ukurannya. Jadi nanti kalau melihat virus ukurannya 200 nanometer panjangnya, itu artinya panjangnya 200 per 1 miliar meter gitu. Kemudian selanjutnya itu lebih banyak orang mengatakan virus itu molekuler daripada itu sebuah entitas biologi, sebab hanya asam nukleat dan protein. Kalau kehidupan, kalau organisme itu kan bisa berkembang biak,
kemudian bernafas, respirasi, dan lain sebagainya. Virus itu kan justru bukan virus berkembang biak, tapi virus itu kalau sudah masuk sel, yang memperbanyak ya selnya yang ditulari virus itu tadi. Itu. Kemudian asam nukleatnya hanya satu, RNA atau DNA. Banyak virus tumbuhan itu adalah virus RNA. Virus hewan itu banyak yang virus RNA, virus DNA. Kemudian asam nukleat itu dilindungi oleh protein, suatu rantai protein begitu, yang terdiri dari tersusun atas asam amino. Next. Lanjut. Lanjut. Lanjut, Pak. Ya. Ini adalah bentuk atau morfologi, itu adalah bentuk daripada virus. Yang kiri atas itu adalah virus berbentuk batang. Itu biasanya itu penyebab penyakit tembakau seperti pada judul di depan itu, virusnya kalau dia mati seperti itu, virus batang itu. Dan itu menular secara mekanik. Nanti akan kita bicarakan pada bab tentang penularan virus. Kemudian yang tengah atas itu adalah berbentuk benang, demikian pula yang kanan. Kemudian yang kiri bawah itu, kalau kita orang virolog itu mengatakan berbentuk spherical atau bola, bulat-bulat begitu. Kemudian yang gambar terakhir itu adalah, itu bukan partikel virus, tapi itu adalah salah satu akibat di dalam sel terbentuk namanya inclusion body atau badan inklusif akibat infeksi dari virus. Lanjut. Lanjut. Nah, ini yang saya katakan virus mosaik pada tembakau. Kemudian sampingnya adalah partikel virus yang ukurannya bisa Anda baca 300 kali. Saya nggak ada kesulitan melihat pakai kacamata saya. Ini jadi itu adalah virus tembakau. Nama umumnya adalah tobacco mosaic virus. Itu. Biasanya di dalam ilmu tentang virus atau virologi, itu nama-nama itu dalam bahasa Inggris, tobacco mosaic virus. Begitu. Dan ini pertama kali bisa dilihat, dimurnikan oleh Adolf Meyer pada akhir abad ke-19 gitu. Jadi itu dan TMV ini atau virus mosaik pada tembakau ini adalah virus pertama yang bisa dilihat, baik itu virus tumbuhan, terutama virus tumbuhan atau virus lain juga belum dikenal. Dan seperti saya katakan di atas sebelumnya, bahwa virus ini kalau cairannya bisa, kalau dimurnikan bisa menembus saringan bakteri. Jadi oleh sebab itu, dan ini nanti ke dalam bab penularan kita bisa menular secara mudah, secara mekanis. Misalnya Anda habis pegang tanaman tembakau demikian, ataupun habis masuk ke kebun tembakau yang ada bergejala demikian, kemudian bajunya mengenai tembakau yang sakit, kemudian pindah ke tembakau yang sehat, baju yang sama tadi akan menularkan, jadi ada membantu perpindahan virus tumbuhan itu. Next, lanjut. Lanjut. Nah, ini cara penularan virus tumbuhan. Yang pertama yang tadi saya katakan, penularan secara mekanik. Penularan secara mekanik misalnya terjadi kalau antara daun sakit dan daun sehat saling bergesekan, kemudian ada luka-luka
kecil, kalau luka besar tidak bisa virus masuk, justru luka kecil dan masih aktif fisiologinya itu virus bisa masuk, kemudian kemudian memperbanyak diri. Jadi virus akan memperbanyak, akan diperbanyak, tadi saya katakan, oleh sel inang itu. Jadi virus tidak seperti bakteri kemudian atau ada pembelahan sel, tetapi justru inang itu yang memperbanyak virus. Kemudian yang kedua, bahan perbanyakan vegetatif. Bahan perbanyakan vegetatif itu apa? Kalau kita menyetek tanaman, nanam singkong, itu potongan-potongan apa? Bahan tanam itu kalau itu berasal dari tanaman yang sakit, maka yang tumbuh adalah tanaman singkong yang sudah tertular itu. Demikian pula bagi saudara-saudara yang kita kadang-kadang membuat okulasi atau menempelkan tunas tempel untuk memperoleh batang atas yang baik, kemudian batang bawahnya itu yang perakaran yang baik, tahan, itu tunas tempel ini harus sehat. Misalnya saja yang bisa menular melalui bahan perbanyakan vegetatif ini adalah penyakit CVPD pada jeruk yang menghancurkan budidaya jeruk di tanah air kita. Kemudian biji. Ini tidak semua virus bisa menular lewat biji. Hanya spesies-spesies biji tertentu, jenis-jenis biji tertentu saja yang bisa menularkan apabila tanaman induknya terinfeksi virus, bisa menularkan ke tumbuhan yang berikutnya. Kemudian tepung sari, kemudian vektor. Vektor ini adalah penular. Sebagian besar dari vektor virus tumbuhan adalah serangga. Biasanya serangga yang mempunyai alat mulut pencucuk pengisap. Jadi serangga mencucuk, membaca waktu mencari makan pada mencucuk dan mengisap tanaman, kalau tanaman itu sakit, kemudian pindah ke tanaman lain yang sehat, maka penularan pun sudah terjadi. Itu vektor. Selain serangga, ada tungau. Kemudian ada nematoda. Nematoda yang hama, yang bisa merusak perakaran, itu juga bisa menularkan virus. Kemudian jamur atau cendawan. Yang terakhir, tali putri atau guskuta. Itu sejenis tumbuhan yang kuning kayak mie Indomie atau apa begitu, yang hidup di pepohonan. Kalau hidup di pohon yang sakit, kemudian ada tumbuh, dekatnya ada tanaman, kemudian pertumbuhannya kuskuta itu sampai ke tanaman yang baru, maka tali putri atau kuskuta ini menjadi semacam jembatan dari tanaman sakit virus untuk berpindah dari tanaman sakit ke tanaman sehat. Lanjut. Ya, ini saya namakan penularan mekanik buatan. Penularan mekanik yang alamiah seperti yang tadi saya katakan. Kalau di perkebunan tembakau Forstenland di daerah Jogja dan Solo, itu kita tidak sembarang orang bisa masuk ke perkebunan sebab nanti bisa menjadi penular, terjadi penularan secara mekanik, khususnya untuk virus mosaik tembakau. Makanya penularan secara mekanik buatan begini. Yang paling kiri itu daun tanaman sakit. Daun tanaman sakit digecek pakai, kalau di Jawa namanya lumpang dan alu gitu. Pestel begitu. Itu digerus, diberi wafer atau aquades saja, kemudian digosokkan ke tanaman yang ditanam di pot.
maka akan terjadi kerusakan kerusakan pada bulu daunnya, dan kerusakan yang kecil itu bisa untuk masuk seperti pada gambar yang paling kanan. Sehingga gambar paling kanan itu boleh dikata itu adalah apa? Tanaman tembakau dengan virus TMV atau tuberculosis virus ini menjadi kultur, menjadi apa ya? Itu. Nah, jadi untuk perbanyakan untuk penularan, kalau eksperimen atau pengujian tentang virus itu bisa diambil dari tanaman yang kita tulari itu. Next. Nah, ini perkembangan dari cairan atau virus yang sudah cairan daun yang mengandung virus tadi yang kita gosokkan pada daun dalam satu hari masih kelihatan utuh, kemudian pada paling kanan paling atas itu dalam 3 hari satu daun sudah virus sudah menjadi artinya menyebar ke seluruh daun itu. Akhirnya pada gambar bawah paling kanan itu di seluruh tubuh tanaman itu sudah mengandung virus dimanapun. Nah itu kalau kita memegang tanaman yang sakit itu kemudian pegang tanaman sehat, kita sudah menjadi penular. Kita bukan vektor. Vektornya kalau itu misalnya ada serangga mencucuk, mengisap, kemudian pindah ke tanaman sehat, kemudian memindahkan itu kayak pipet mata gitu, pipet tetes mata gitu, itu terjadi penularan. Ini yang disebut penularan mekanik. Lanjut. Nah, ini yang kiri adalah penularan secara melalui penyambungan. Di Afrika itu ada penyakit pada singkong yang mosaik pada singkong, cassava mosaic virus namanya. Itu jadi cassava mosaic virus itu penyakit mosaik pada singkong itu. Yang sakit kemudian disambungkan pada tanaman singkong yang sehat bawah. Maka tanaman yang semula sehat itu nanti akan tertular dari sambungan ini yang pucuk yang kita sambungkan itu. Sedangkan gambar yang sebelah kanan itu adalah penularan lewat kuskuta atau tali putri itu yang kuning itu. Jadi sebetulnya kalau itu tali putri itu kan tanaman kendi parasit. Habis memarasit satu tanaman, kemudian tanaman itu mengandung virus, jadi yang diisap oleh tali putri itu beserta virusnya, kalau tali putri merembet sampai tanaman yang lain, maka dia akan menularkan pada tanaman yang lain. Itu. Next, lanjut. Ini cara penularan virus yang lain, yang paling banyak terjadi yang saya katakan di depan tadi, yaitu penularan melalui vektor. Yang kiri itu adalah kutu daun atau aphid. Kalau pada jagung aphid mites, ada pada kacang-kacangan ada aphid praxivora. Sedangkan yang putih-putih itu adalah kutu kebul. Orang Jawa bilang kutu kebul gitu. Sebab itu populasinya banyak di tanaman. Kalau tanaman yang ada populasi kutu kebul ini kita goyang, maka akan berterbangan kayak kebul. Kebul itu asap gitu. Tuh. Itu jadi yang paling banyak penularan terjadi adalah karena vektor. Melalui vektor, dan vektor yang paling banyak adalah serangga. Dan penularan ini ada 2 macam, yaitu secara non-persisten, artinya kalau non-persisten itu demikian mencucuk tanaman sakit, pindah ke tanaman sehat, sudah langsung bisa terjadi penularan.
Ini terutama terjadi pada gambar yang kiri itu oleh Afid itu. Tapi yang ada yang persisten. Maaf, yang tadi saya bilang non-persisten ya. Yang tadi pertama, yang kedua itu yang persisten. Persisten kalau mencucuk, serangga itu akan mengisap cairan yang mengandung virus, tapi cairan itu harus masuk dulu ke dalam sampai perut, sampai usus tengahnya. Karena itu harus beredar dulu. Sehingga virus yang demikian itu kadang disebut penularan secara sirkulatif. Nah, kalau tadi itu non-sirkulatif. Next, lanjut. Lanjut. Nah, ini contoh beberapa vektor. Yang pertama tadi saya sudah bilang agak banyak, yaitu tentang afid. Afid ada dua macam yang bersayap sama tidak. Biasanya membentuk sayap itu kalau populasinya sudah tinggi akan pindah gitu membentuk sayap gitu. Kemudian yang kedua, gambar kedua yang atas itu adalah warna hijau pada padi. Warna itu selain baik warna hijau maupun warna coklat itu selain sebagai hama. Dulu pernah terjadi serangan varang hama pada padi di Indonesia. Itu selain menyerang sebagai hama, juga bisa menularkan virus. Warna hijau itu diantaranya virus yang sangat terkenal, yaitu virus tumro. Virus tumro padi. Rice tumro virus. Itu. Kemudian kalau warna coklat, ini menularkan diantaranya virus kerdil hampa pada padi. Nanti akan kita lihat pada selanjutnya. Yang gambar atas nomor 3 dari kiri itu adalah warna batang coklat. Kemudian gambar paling kiri yang tengah itu adalah Bemisia, tadi sudah saya katakan. Bemisia tabaki. Kemudian ada trip. Kemudian ada tungau yang di kiri bawah, kemudian yang itu perakaran tadi adalah nematoda yang menularkan virus juga itu. Itulah ya beberapa vektor dari virus tumbuhan. Kalau virus manusia ada yang vektornya misalnya saja virus demam berdarah itu vektornya kan nyamuk Aedes aegypti itu tidak sembarang. Jadi beda spesies saja kadang-kadang sudah kemampuan menularkan sudah berbeda. Aedes aegypti kemudian ada penyakit tidur sekarang itu yang lalat CC begitu juga menularkan virus. Kemudian next lanjut. Nah ini virus gejala virus padi ini berbagai ini kalau diamati secara teliti di dalam ini ada penyakit kerdil, ada kerdil hampa, selanjutnya saja next lanjut. Nah ini warna batang coklat, batang hijau pada tanaman padi, kemudian ada gejala virus, yaitu virus kerdil hampa, yang salah satu gejalanya berupa itu daunnya muntir begitu, itu adalah virus kerdil hampa. Sedangkan yang bawah itu adalah penyakit tungro, tapi infeksinya sudah agak terlambat sehingga tidak begitu parah. Gitu. Next, lanjut. Lanjut. Nah, ini skema penyebaran virus di lapangan, di lapang. Mula-mula ada tanaman padi, ya yang pertama paling kiri itu. Kemudian yang paling tengah itu kedatangan vektor. Nah, kalau di pertanaman itu ada yang sakit, maka
vektor atau worm, entah itu worm coklat atau worm hijau, itu kan akan menularkan penyakit yang, apa yang bisa ditularkan. Misalnya saja kalau yang ada itu penyakit tumbro, worm hijau yang datang, worm hijau menularkan tumbro. Kalau ada kerdil hampa atau yang lain, kemudian ada worm batang coklat, itu worm coklat itu akan menularkan ke tanaman lain yang terjadi pada ketiga. Nanti kalau populasinya sudah padat, itu kan worm itu sebetulnya maksudnya baik-baik saja untuk mencari makan di situ. Tapi dia mencari makan, tapi yang dicuri adalah makanan kita manusia. Kalau situ makanannya sudah susah, makanya terbang kembali. Itu yang gambar ketiga di atas. Dilanjutkan ke bawah. Itu meninggalkan, datang ke situ, kemudian pindah, terus cari area yang lain. Begitu terjadinya epidemi dari penyakit virus yang ditularkan oleh serangga. Baik itu khusus padi oleh worm batang coklat dan worm daun hijau, ataupun virus-virus lain. Jadi sebetulnya apa, serangga-serangga yang bermaksud mencari makan itu ada apa namanya juga berfungsi bagi penular, itu difungsi. Next, lanjut. Nah, ini khusus untuk virus tumbro. Virus tumbro kalau yang di Jawa tadi saya katakan disebabkan oleh virus tumbro, rice tumbro virus, itu ada dua jenis, yang berbentuk batang dan yang berbentuk bola. Kalau bola berarti bukan bulat, kalau bulat hanya lingkaran itu. Itu. Yang gambar atas itu tanaman sakit, itu kemudian ada warna hijau mengisap tanaman sakit, kemudian warna hijau itu berubah menjadi warna yang mengandung virus atau virulivirus dan potensial sebagai penular. Kemudian yang bawah itu ada daun padi dan warna yang tadi sudah membawa virus dari yang di gambar atas. Itu kalau worm itu mencucuk tanaman padi itu, maka akhirnya akan ada tanaman padi yang hasilnya tanaman padi yang di kiri itu adalah tanaman padi yang sakit. Kemudian bagaimana nasib si warna hijau tadi? Kalau ini warna hijau dan tumbro dan virus yang lain, maka dia sudah kehilangan virus itu. Dia kembali harus, kalau mau infektif, kembali ke atas. Kembali harus mengisap tanaman sakit. Itu baru menjadi infektif lagi. Jadi, kemudian next, lanjut. Nah, ini gambar tadi, itu pada kedelai yang kiri, yang kanan atas itu warna batang coklat, itu warna hijau pada padi. Itu. Jadi kadang-kadang ada virus sama vektornya itu sangat-sangat spesifik. Kalau enggak itu enggak mau begitu virusnya itu, kalau enggak si warna yang satu itu enggak mau begitu. Itu sangat spesifisitasnya. Ada yang kurang spesifik, misalnya saja yang banyak terjadi itu yang tular oleh kutu daun. Itu ditularkan oleh Aphis craxifora ya mau, ditularkan oleh Aphis maidis juga mau, gitu. Jadi lebih lebar spektrumnya. Lanjut. Nah,
ini penyakit kerdil lumpur pada pagi. Itu yang kiri atas itu. Tidak akan mengeluarkan malai. Sedangkan yang kanan bawah itu proses penularan sebagaimana yang saya sampaikan di depan. Itu. Lanjut. Ini adalah penyakit kerdil hampa. Jadi kalau kerdil hampa itu ditularkan oleh wereng batang coklat itu pada padi. Ini sebagai pengantar contohnya yang banyak saya kemukakan padi ya. Nanti kita akan bicara tentang virus lain di bagian belakang. Lanjut. Nah, ini. Tadi padi sekarang kedelai. Nah, padi itu nasinya, ini kedelai bahan tempenya. Ini virus mosaik pada kedelai, SMV. Soybean mosaic virus. Pot yang kanan, sebelah kanan itu sakit, itu hasil penularan buatan. Bagaimana menularkan? Itu seperti yang saya jelaskan pada penularan mekanik di depan. Jadi saya gerus daun kedelai sakit, kemudian saya oleskan pada daun tanaman kedelai. Hasilnya sudah beberapa hari, satu minggu begitu akan keluar gejala. Di sebelah kiri itu gejala baru tampak pada trifoliate yang tengah itu. Jadi ada dari masa penularan sampai timbulnya gejala itu namanya masa inkubasi. Inkubasi itu. Jadi ada masa inkubasi. Kemudian lanjut. Nah, ini kalau tadi itu wereng batang coklat pada padi, ini adalah kutu daun pada kedelai. Yang atas itu secara skematis. Kutu daun itu kan atau afis itu mencari makanan. Itu berada di permukaan daun, mencucuk-mencucuk begitu. Tidak tahunya selain yang diisap itu cairan tanaman yang dia butuhkan oleh afis atau kutu daun itu. Kemudian itu kalau itu pindah ke tanaman sehat berarti dia sudah menularkan. Kutu daun tadi menularkan virus ke tanaman kedelai yang lain atau tanaman lain yang bisa menjadi inang virus kedelai. Oh iya, meskipun virus itu virus mosaik kedelai katakan, itu ada tanaman lain yang bisa terserang. Itu. Jadi ada tanaman pengujinya juga. Next, lanjut. Lanjut, Mas. Nah, ini virus gejala mosaik kedelai. Yang nomor satu atas kiri itu gejala pada daun. Itu pada daun tampak perubahan bentuk, juga terjadi perubahan warna seperti mosaik. Kemudian yang kedua, kalau penularannya itu sejak awal, sebelum berbunga, maka bisa jadi tanaman itu bisa menghasilkan biji-biji yang sudah mengandung virus. Virus soybean itu bisa juga disebut sebagai virus yang telah melewat biji. Itu gejalanya ada loreng-lorengnya begitu dari biji kedelai yang harusnya kuning. Kemudian gambar bawah seperti yang di depan yang sudah saya sampaikan itu adalah kutu daun kedelai yang mengisap daun kedelai mencari makan maksudnya, tapi tidak tahunya dia menjadi penular juga.
Next, lanjut. Lanjut. Nah, ini kalau terjadi penularan. Ini kalau tidak dieradikasi, sumber yang kuning ini bisa menjadi sumber virus. Kalau di situ ada vektornya, artinya serangga penularnya, maka nanti yang kelihatan hijau itu akan menjadi kuning semua. Akan menyebar secara cepat. Sekalipun kalau sudah tanaman sudah besar begitu, perkembangannya tidak secepat tanaman yang sedang baru tumbuh taraf pertumbuhan. Next, lanjut. Penyakit kerdil kedelai. Jadi pada kedelai virus itu tidak hanya menyebabkan mosaik atau daunnya menjadi berwarna-warni begitu, tapi juga ada yang menyebabkan kerdil dan masih banyak lagi penyakit-penyakit virus pada kedelai itu. Banyak, tidak hanya penyakit mosaik dan kerdil. Kalau kita bicara bicara soal virus tumbuhan atau penyakit-penyakit karena virus, barangkali untuk kedelai itu satu dua jam kuliah, padi dua jam kuliah itu. Lanjutnya, lanjut. Nah, ini penyakit virus pada kacang tanah yang disebut sebagai, kalau di daerah di Jogja ini dulunya penyakit belang kacang tanah. Atau ini di Indonesia disebut penyakit belang kacang tanah. Kalau di dalam bahasa Inggris, peanut stripe virus. Virus stripe gitu. Penularnya adalah kutu daun. Tapi kutu daun pada kacang tanah. Itu. Jadi skemanya seperti apa yang saya cantumkan pada padi tadi. Mula-mula itu gambar kiri atas itu ada fotonya tanaman daun kacang, kemudian ada avisnya mengisap, kemudian di sebelah kanan itu avis itu menjadi virulifer, mengandung virus. Karena virus yang avis mengandung virus itu nanti makan pada tanaman sehat yang daun yang bawah itu, maka akan terjadi proses penularan. Ini adalah penyakit kacang tanah yang umum, bahkan orang tidak menganggap itu penyakit. Meskipun sakit, masih ada polongnya, daunnya masih besar, dan hijauannya masih bisa untuk makanan ternak. Sebab seperti yang saya katakan di atas, virus tumbuhan tidak akan menginfeksi ternak maupun manusia. Next, lanjut. Ini penyakit mosaik kacang panjang, tanaman kacang panjang. Itu yang kalau kurang percaya kacang panjang itu foto yang paling bawah itu ada kacangnya. Ini. Penyakit mosaik kacang panjang. Jadi penyakit mosaik kacang panjang itu gejalanya seperti yang foto kiri atas itu terjadi mosaik, gambaran mosaik. Nanti juga kadang-kadang ada perubahan bentuk dari polongnya begitu, itu penyakit mosaik kacang panjang. Sekalipun itu namanya penyakit kacang panjang, mosaik kacang panjang seperti yang saya katakan di depan itu bisa juga menyerang tanaman-tanaman khususnya leguminose atau tanaman kacang-kacangan yang lain. Kacang panjang, kacang kalau di Jawa yang namanya kacang rolo, ada kacang hijau, dan lain sebagainya bisa. Next, lanjut. Lanjut. Nah, ini. Kalau serangan sudah lanjut, mosaik pada kacang panjang, kacangnya juga menguning, tapi itu sudah infeksi ganda. Selain mosaik kacang panjang juga
virus pinjilomosaik, virus kacang-kacangan, virus kuning pada kacang-kacangan pinjilomosaik itu. Tapi ada juga. Jadi kalau di lapangan itu yang menginfeksi itu sudah kompleks virus. Kalau mau apa? Mengisolasi ya seperti proses di depan ditularkan nanti di dari satu bercak itu bisa dikembangkan itu hanya satu jenis virus saja. Next, lanjut. Virus mosaik pada mentimun. Ini yang mau saya tekankan di sini, kenapa ini virus mosaik pada mentimun, ada gambar mentimun, ada gambar cabai rawit, ada gambar pisang, ada daun pisang, ada gambar tomat. Itu bahwa virus mosaik mentimun atau populernya kalau di dunia virologi tumbuhan itu CMV itu bisa juga menyerang mentimun, memang itu Cucurbitaceae induknya yang asli, bisa menyerang Solanaceae diantaranya cabai, bahkan bisa menyerang Musa paradisiaca yaitu pisang dan pisang, sekalipun mosaik pisang itu dia selalu disebabkan oleh CMV. Saya pernah meneliti ada penyakit mosaik pada pisang. Kemudian juga mosaik pada kacang panjang, pada mentimun itu juga bisa menyerang tomat. Next, lanjut. Nah, ini daun jagung bergejala mosaik. Jadi gejala yang sama itu belum tentu oleh virus yang sama. Ini bisa jadi ya, virus apa mosaik pada tebu, sugarcane mosaic virus menyerang jagung yang kanan. Sedangkan yang kiri bisa juga itu virus mosaik pada jagung. Corn mosaic virus. Lanjut. Nah, ini di lapangan kadang-kadang misalnya Anda melewati lahan hamparan tanaman cabai yang menguning. Tadi saya katakan menguning bisa disebabkan oleh CMV, tapi menguning bisa juga disebabkan oleh Gemini virus. Gemini virus itu penularnya adalah Bemisia. Bemisia yang di bawah putih-putih itu. Jadi kalau banyak Bemisianya, cabainya menguning, itu indikasinya bahwa itu penyakit menguning itu bukan apa virus mosaik tembakau pada cabai, tapi itu adalah penyakit menguning karena virus Gemini virus, penularnya itu. Tapi kalau ada mosaik menguning begitu, ada banyak afisnya atau kutu daunnya, itu bisa dipastikan yang menyerang itu adalah virus mosaik. Nah, kemudian vektornya itu tadi, yang gejala pada daun dan buah, dan vektornya itu sudah jelas. Lanjut. Nah, ini bagian terakhir dari yang pembicaraan saya, hanya PowerPoint-nya, hanya teks saja, yaitu pengendalian penyakit virus. Kalau manusia itu ada imunisasi, sehingga kita menjadi imun terhadap infeksi virus, di tumbuhan tidak ada imunisasi. Imunisasi dengan virus kemudian ditularkan, tapi secara teoritis memang bisa. Yaitu tumbuhan ditulari virus yang lemah, strain yang lemah, nanti akan tahan terhadap strain yang kuat untuk virus yang sama. Sekarang kita lanjutkan pada pengendalian. Pertama, gunakan biji sehat, terutama untuk virus yang tular biji.
tadi saya tunjukkan, diantaranya ada kedelai yang bertulak biji. Nah, yang loreng-loreng itu. Jangan menanam, hindari menanam yang begitu. Jadi, hendaklah sebaiknya Anda menggunakan bibit yang berasal, yang sudah bersertifikat. Ini yang bersertifikat. Itu dijamin kesehatannya pula. Kemudian, yang paling umum, mudah diucapkan saja, ini adalah tanam varietas yang tahan virus. Itu. Pada waktu terjadi wabah warung coklat padi di Jawa, khususnya di Jogja, itu kan juga penular kerdil rumput. Itu dianjurkan menanam virus-virus tanaman-tanaman varietas-varietas yang tahan. Tapi sayangnya varietas padi yang tahan virus itu rasanya tidak disukai oleh konsumen. Tapi kalau varietas yang kalau di Jawa ada rojolele, Cianjur dan lain sebagainya itu sangat rentan terhadap penyakit yang disebarkan orang batang coklat pada waktu itu. Itu. Kadang-kadang memang harus dilematis. Untuk virus, yang tular serangga, maka penularan, pencegahan, peningkatan populasi vektornya, populasi serangga itu harus dijaga. Atau baik dengan pestisida, padahal ini Anda berlatih tanaman yang organik ya. Ini ya pestisida ya harus secara bijaksana. Atau yang lain menanam tanaman refugia atau tanaman yang atraktif bagi serangga hama itu. Refugia itu artinya ngungsi begitu. Kalau ada tanaman itu orang-orang yang maunya pada padi itu pilih tanaman itu, pilih ngungsi ke situ sebab yang paling disukai. Gitu. Tanaman refugia apa? Ada pertanaman padi di daerah kami di Yogyakarta yang saya lihat itu orang menanam di sudut-sudut dan di pematang itu tanaman refugia antara lain bunga kertas atau bunga krisan gitu. Entah di lapa atau di sudut sedikit begitu. Kemudian kenikir atau tagetes, tahu kan kenikir ya? Kenikir yang bunganya kuning. Ada juga kenikir kalau jelek biasanya itu kenikir jala sebutannya, itu yang untuk sayuran itu bisa, itu menarik perhatian dari vektor. Kemudian bunga matahari itu menarik perhatian, jadi tidak vektor-vektor yang mau masuk ke pertanaman itu tertarik pada tanaman itu. Tanam pantai tertarik pada refugia. Kemudian yang keempat, sebentar, soalnya yang vegetatif. Untuk tanaman-tanaman yang diperbanyak secara vegetatif, misalnya di cangkok atau tanaman stek, itu harus memilih bahan tanam yang bebas virus. Misalnya, tadi ada pertanyaan tentang jeruk di Sumbawa atau di mana tadi itu. Itu yang musnah. Itu terus sudah menguning di cangkok. Begitu. Nah, itu sama saja menanam tanaman sakit. Jadi harus
dipilih tanaman yang sehat, bahan-bahan tanaman itu. Entah cangkok, entah stek itu. Kemudian eradikasi. Eradikasi. Artinya eradikasi itu menghilangkan sumber virus. Jadi tanaman sakit dicabut. Pernah suatu percobaan ya oleh almarhum guru besar saya dulu menghindari demikian cabut. Akhirnya pada waktu panen tinggal beberapa tanaman saja. Itu waktu itu saya membantu penelitian, masih peneliti pembantu begitu. Itu saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya dan marilah kita buka diskusi barangkali di antara Bapak Ibu ada hal-hal yang belum jelas atau penjelasan saya itu justru menyebabkan tidak jelas, saya minta maaf. Terima kasih. Baik. Luar biasa, Prof. Hari ini kita belajar banyak atau belajar hal yang luar biasa tentang salah satu ciptaan Tuhan, yaitu virus. Ya, karena virus ini ada, oleh karena ya Tuhan menciptakan virus ini juga. Gitu. Prof, tadi itu berbicara virus, saya yakin percaya kita semua ingin bertanya lebih detail lagi karena sementara di dalam Prof tadi memaparkan tentang virus ini, bahaya virus, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di chat kami. Namun sebelum kita jauh lebih lagi untuk masuk dalam ruang pertanyaan, kita akan break dulu dan kita akan tetap dalam hadirat Tuhan. Waktu tempat saya berikan kepada Saudari Merna Mandalahi. Silakan Merna. Terima kasih Pak Yefta, terima kasih Bapak Profesor yang sudah memberkati dan memberikan pengajaran sore hari ini. Sepertinya sudah tidak sabar lagi Bapak Ibu untuk bertanya. Namun sambil kita menampung kembali pertanyaan-pertanyaan, saya mau ngajak kita semuanya menaikkan sebuah pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan,
sinyalnya mungkin ya. Saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Pak Yefta, biar kita terus menjadi berkat bukan hanya untuk Indonesia bagian timur, namun untuk Indonesia ini. Tuhan Yesus memberkati. Waktu dan selanjutnya saya kembalikan. Oke, Mirna, mengingatkan kepada kita untuk bahwa hidup harus menjadi berkat. Pelatihan ini diadakan supaya kita semuanya dilatih untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Lewat pelatihan-pelatihan, kita praktek, akan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, Mirna. Baik, ruangan tanya jawab ini saya serahkan kepada kedua pakar kita, yaitu Dr. Insinyur Kacung Haryo Haryono dan Insinyur Wisnu Dewayana, di mana yang akan mandu dari ruang tanya jawab ini. Pak Wisnu dan Pak Kacung, shalom. Shalom, Pak Yuta. Shalom, Profesor Sumardiono. Baik, ya, Pak Wisnu, Pak Wisnu, tolong Pak Wisnu, Bro Joshua bisa kasih co-host buat Pak Wisnu. Pak Wisnu tadi ada kok. Ada. Cuma tadi sempat keluar termasuk tidak dikasih co-host sama hostnya gitu ya. Bro Joshua atau Pak Steve bisa tolong bantu? Belum ya? Tolong Pak Steph atau Bro Joshua sebagai host kita pada sore hari ini. Iya, apa diapain? Kenapa? Iya, terima kasih Pak Steph. Untuk apanya diapain? Jadi co-host Pak Wisnu. Oh, Pak Wisnu. Ya, Pak Wisnu dijadikan co-host, jadi biar bisa bicara, bisa mic-nya. Oke, saya harus ngambil Pak Host. Pak Host masih di Joshua. Oke, sebentar. Emergency ya. Pak Wisnu bisa unmute. Oke, sudah nggak bisu lagi tadi, bisu teriak. Baik, Pak Wisnu, silakan ya. Sama Pak Host. Oke. Sampai ya. 18:55. Ini kayaknya sudah banyak. Terima kasih Prof. Sumardianto. Ini ya Pak, kayaknya sudah banyak sekali pertanyaan ini ya Pak Kacung ya. Di YouTube banyak Pak Kacung, kira-kira? Harus saya lihat dulu di YouTube Pak. Oke, ini saya bacakan dulu yang di chatting. Yang pertama dari Pak Suwarno. Pak Suwarno ini nggak tanya virus, tapi ini tanya mau cari bibit kacang kedelai. Tapi mungkin bisa dijawab nanti. Yang kedua adalah, nah ini dari Pak Trio Alamsah, ini tentang virus ini. Pak Suwarno ini nggak tanya virus, tapi tanya mau cari bibit kacang kedelai. Dari Pak Trio ini tentang virus ini. Halo Pak, mau tanya, saya pernah tanam kacang panjang, berbunga dan mulai muncul kacang panjangnya. Tanamannya tidak diserang virus atau hama, tapi setelah kacang panjangnya pada berbuah cukup banyak hama datang sangat banyak, bahkan tidak terkendali. Kami lalu semprot dengan cairan organik dari bawang dan tembakau, tetapi tidak bisa juga. Warna
Warna hama hitam seperti kutu hitam. Seperti kutu hitam. Seperti kutu hitam dan lama-lama menguning dan buah kacang panjangnya menguning juga. Diserang jadi kurus kerdil tidak panjang ya terhenti pertumbuhannya. Monggo Prof, dua dari dua pertanyaan dulu. Itu ya tentang kacang panjang ada serangganya ya Pak. Ini tidak disebut. Kecil kayak semut begitu. Iya, ini kayaknya nggak disebut, tetapi hanya saya khawatir antara serangga dengan embun jelaga mungkin saya, kok. Iya. Itu mungkin itu yang serangga-serangga itu tadi yang saya tayangkan itu, tapi tadi kebetulan itu yang warna kuning ada banyak Apis crassicaura yang sejenis tadi, jadi kutu daun. Kutu daun yang itu juga sekaligus berperan baik sebagai hama maupun sebagai vektor. Kemudian daun-daunnya menjadi menguning, barangkali si vektor ini tadi menularkan virus juga yang daun menguning. Menguning layu atau menguning perubahan warna biasa? Ini tidak disebut layu sih, tidak disebut layu, tapi sepertinya hanya menguning biasa ya. Layu tapi kuning itu nih. Yaitu saya menduga itu serangganya itu adalah kutu daun yang kutu daun itu seperti tadi saya sampaikan dan ada itu adalah penular virus namanya Bean Yellow Mosaic Virus, maaf bahasa Inggrisnya Bean Yellow, Bean itu kacang, Bean Yellow Mosaic, lalu yellow kuning gitu, ya virus. Jadi tapi juga kutu daun itu juga merupakan hama juga. Jadi hama juga ya hama ya vektor dwifungsi lah. Iya. Yang menarik ya Prof, yang menarik dari yang saya lihat sendiri kalau di lapangan memang kebanyakan serangan penyakit itu tampak lebih parah ketika generatif ya Prof ya. Ketika masa mungkin karena beban energinya lebih besar ketika generatif dibanding vegetatif ya Prof. Gitu ya. Iya, betul. Jadi memang Bapak Ibu tadi yang seperti disampaikan bahwa tanaman khususnya tanaman-tanaman yang berbuah itu memang relatif lebih peka penyakit, lebih banyak yang terserang baik hama maupun penyakit ketika dia generatif. Ibarat manusia mungkin seperti sedang hamil gitu ya Prof, kira-kira ya. Jadi lemah kondisinya ya Prof. Kira-kira seperti itu. Baik, kita lanjut. Ada tambahan Prof? Saya kira itu, jadi saya menduga itu adalah soybean Bean Yellow Mosaic Virus. Ya, ini pertanyaan yang di bawahnya, bagaimana menghalau virus seperti ini? Mungkin kalau virusnya nggak bisa dihalau, tapi vektornya ya, Prof ya, kira-kira. Secara jadi langsung harus mengurangi populasi vektornya itu penularnya. Seperti untuk kalau gerakan untuk pemberantasan ini penyakit manusia, pemberantasan demam berdarah itu yang kita halau kan vektornya nyamuk, iya. Virusnya demam berdarah itu saja padanannya. Iya, berarti untuk Bapak Ibu yang bertanam dan tanamannya sudah terserang virus, sepertinya sudah tidak sulit untuk bisa menghilangkan virus, tapi hanya bisa mencegah penularan yang lebih luas, gitu ya Prof kira-kira. Ya, itu untuk mencegah yang lain, kalau di daerah Jogja Solo itu ada Pranoto Mongso, itu yang musim itu. Mongso kesekian namanya apa begitu, biasanya itu untuk beberapa penyakit pada tanaman itu sepertinya Pranoto Mongso itu sudah missing. Kenapa itu jangan menanam satu varietas tertentu karena pada
waktu mongso itu banyak populasi hama. Nggak tahu kalau di daerah daerah lain di luar Jogja Solo itu ada apa perhitungan musim secara tradisional begitu enggak ada tidak. Nah, masalahnya mongsonya sudah mulai male ya Prof sekarang enggak bisa ditotok. Desember yeah. Gede-gede ini sumber sekarang belum ada hujan. Iya. Iya, jadi anu ya Prof, jadi kata kuncinya adalah sekali lagi Bapak Ibu, virusnya tidak bisa, kalau yang sudah kena tidak bisa dihilangkan, tapi hanya pembawanya atau vektornya itu yang hanya kita bisa kendalikan. Nah, Pak Wisnu yeah. Ada tambahan dari yang bertanya tadi. Di situ yeah. Saat itu banyak lebah. Lebah? Iya, ini tambahan penanya tadi itu. Jadi pada saat itu kacang panjangnya itu banyak lebah katanya dia. Tapi apakah ada hubungannya Prof antara lebah dengan ada hubungannya mungkin ya? Monggo Prof, mungkin ada apakah ada hubungannya? Pak, lebah itu barangkali anu ya. Tidak ada hubungannya Prof ya? Tidak ada hubungannya atau ada dekat sarang lebah itu kan ada madu. Iya, tawon. Terus mengundang serangga-serangga. Nggak, hubungannya dengan tadi si kutu atau virus tadi? Iya. Tidak ada korelasi ya, Bro ya? Tidak ada. Yang saya ketahui, saya kurang mempelajari tentang serangga. Oke. Ya, Pak Wini, silakan. Jadi itu kesimpulan dari jawaban pertanyaan yang virus di kacang panjang. Kemudian lanjut dengan Bapak atau Ibu ya, Mesah Sila mau bertanya satu, apakah daun paprika, ini tentang paprika ini, apakah daun paprika yang terkena virus mosaik buahnya juga memiliki bintik-bintik hitam dan merah dan hitam, bagaimana cara untuk mengatasinya? Yang kedua, ketika terkena penyakit Erminia pada tumbuhan cabai, bagaimana cara untuk mendapatkan penyakit tersebut dan juga busuk akar pada daun sayuran? Wah, ini harusnya Bu Kristanti ini bagaimana? Samping saya kok. Apa kan? Pertanyaannya? Bisa gantian jawabnya, Prof. Monggo, ya. Silakan itu. Tadi ditanyakan bintik-bintik pada apa? Buahnya paprika. Sepertinya mosaik ini, yeah. Sepertinya mosaik ini. Kalau bintik-bintiknya hitam, mungkin itu bukan virus, Pak. Munjelaga kali ya, Prof ya. Munjelaga itu biasanya dibawa juga oleh aphis, yang aphisnya hitam-hitam gitu, yeah. Karena manis gitu ya, karena rotan yeah. Manis. Lalu munjelaganya nempel di situ. Dan itu biasanya kalau saya itu saya semprot air. Dan ada juga teman saya itu yang menggunakan air sabun, Pak. Ya, pakai air sabun lumayan, Bro. Begitu, sehingga rontok itu apanya itunya rontok, aphisnya yang hitam-hitam itu rontok, lalu jadi sehat. Iya. Cuman kalau aphisnya rontok, virusnya tertinggal atau terus berkembang lah itu. Virus, Pak. Itu bukan virus. Enggak, kalau setelah virusnya rontok tapi mungkin dia sempat menularkan kan, bukan jelaga tapi yang kalau itu virusnya. Ya, virusnya carry. Tapi kalau tidak ada virusnya, hanya munjelaga atau capnodium ya. Munjelaga ya. Itu capnodium itu jamur. Itu adalah jamur, maka kalau jamurnya rontok itu sembuh. Kalau hanya serangan jamur saja ya, Prof ya. Tidak kombinasi dengan virus ya. Ya. Nah, kalau tadi busuk, tadi ada pertanyaan tentang busuk ya. Ya, nomor 2 itu mengenai busuk akar. Apa? Biasa itu yang Erwinia. Itu Erwinia. Iya. Erwinia itu bakteri. Iya. Nah, jadi kalau bakteri sudah menjadi busuk, itu artinya dia sudah masuk ke jaringan pengangkutan, itu sudah tamat, Pak.
Iya. Dan tidak bisa lagi. Bisanya kita cabut, dibuang agak jauh supaya tidak nular tetangganya. Iya. Itu saja. Itu ibarat apa? Urat nadinya sudah rusak ya, bro. Kalau kena. Saluran. Ya, begitu ya, Pak atau Bu ini. Bu, Pak Misaksila. Lanjut dengan Pak John K. Jika tanaman sudah terkena virus, obat apa yang sebaiknya dipakai? Ini yang sulit sekali jawabnya. Saya merawat tanaman-tanaman hias dan ada masalah virus, jamur, bakteri. Apakah penyebaran virus dipengaruhi juga oleh cuaca dan iklim? Oh ya, pasti. Silakan, Bu. Ini pertanyaannya luas sekali ya, ada virus ya, ada fungi. Tapi pada dasarnya untuk penyakit tumbuhan itu tindakan kuratif itu tidak pernah dilakukan. Kuratif itu artinya mengobati. Pencegahan. Ya, mengobati. Ada itu pencegahan. Itu jadi sehingga ada pepatah, maaf dalam bahasa Inggris, penis lebih terapi. Jadi terapi paling baik itu adalah perlindungan. Perlindungi, misalnya tanam sesuai dengan musimnya, dengan kemudian menanam jenis yang tahan. Kemudian kalau itu berbagai tanaman itu harus jangan tanaman yang satu menjadi sumber hama bagi atau penyakit bagi spesies yang lain. Mungkin ini Bu Kris yang ahli pestisida ini akan menambah. Monggo, silakan. Tadi dikatakan maunya ngobati gitu toh, Pak? Iya. Tanaman yang sudah sakit itu apalagi kalau sudah parah itu tidak bisa diobati. Tapi ada juga kalau belum parah, misalnya kalau itu disebabkan oleh jamur, itu bisa menggunakan kita yang bisa masuk. Itu biasanya ada di labelnya itu. Nah, tapi di sini jadinya tidak organik, ya kan? Yeah. Organik tentunya tidak menggunakan fungisida atau pestisida yang lain. Jadi kalau saya, nomor satu adalah gunakan bibit yang sehat. Kemudian yang kedua, jangan pergiliran tanaman. Itu kan ada, Pak. Biasanya orang nanam padi, kemudian nanam, kalau di Dieng itu misalnya nanam kentang, tapi ada yang terus-menerus gitu. Nah, yang terus-menerus ini yang biasanya penyakitnya ya terus-terusan. Iya, iya. Penyakitnya pergi, karena penyakit yang menyerang padi itu belum tentu akan menyerang lombok gitu kan. Jadi pergiliran tanaman itu penting. Gitu. Jadi mungkin harus hati-hati ke depan. Kalau kita nanam dalam skala besar dan monokultur, nah itu kalau monokultur terus kita kan tak jejere ono, ada terus. Nah itu akan menyebabkan seperti yang dikatakan Pak Sumardiono tadi, yaitu vektornya pindah, nyokot lagi, pindah, nyutuk lagi, pindah, nyokot lagi. Nah, lalu seluruh areal bisa kena semua. Itu, Pak. Iya. Ini memang kalau tadi Pak John K juga raise hand kayaknya mau kurang puas, pingin nanya lebih. Ada yang mau disampaikan lebih detail. Tapi intinya kan begini, anu Prof. Kadang terus terang rekan-rekan ini, petani-petani ini kan teman-teman kita di petani khususnya tidak memahami yang namanya integrated pest management ya. Biasanya hanya parsial, tindakan-tindakannya itu hanya parsial. Padahal kan saling terkait dari sisi iklim mikro, kesehatan tanaman. Nah ini yang agak-agak apa ya, luas kan. Ya mungkin ke host bisa tolong dibukakan Pak John K. Tadi John K. sempat tangan. Silakan Pak John K. Ya, ya, shalom, selamat malam. Terima kasih Pak Wisnu. Ya. Prof, saya berkecimpung di tanaman hias, jadi bukan di hortikultura. Tanaman hias ini yang salah satunya kena bakteri Terwinia, terus jamur,
dan virus. Nah, ini susah kita mau buang karena ini punya kolektor dan itu bunga-bunga mahal. Bagaimana mencabut buang gitu kan? Nah, memang ada beberapa yang ini karena yang punya bunga itu sendiri ikut-ikut. Nah, kita sudah berikan saran, nggak mau dengar karena dia lebih dengar pengaruh dari mafia bunganya ini, penjual bunganya. Jadi antara lain dikasih guano campur dengan kotoran kambing tapi yang tidak steril. Nah, di situ ada pembawa jamurnya di situ. Sehingga misalkan tanaman NC-nya, NC palartos itu habis bonggolnya ada jamur di dalam maupun palem tikus itu juga hancur semuanya, palem botol itu kena jamur semuanya. Dan palem botolnya bukan yang satu, Pak, tapi cabang 10, cabang 15. Begitu. Memang bunga-bunga yang mahal harga puluhan sampai ratusan juta. Nah, bagaimana obat apa kira-kira atau kandungan obat apa saja yang saya sudah selama ini sudah pakai, ya termasuk juga sedikit main di amoksilin, ya, antibiotik dan macam-macam. Ya puji Tuhan selama ini masih bisa teratasi, tapi saya ingin dapatkan pelajaran lebih banyak lagi dari Prof, mungkin bisa menambah pengetahuan saya. Terima kasih. Begini, Pak. Jadi obat sebetulnya untuk tanaman yang nilainya tinggi itu memang repot, Pak. Iya. Jadi cenderungnya kan mau diobati gitu ya. Iya. Biar sembuh. Tapi kalau penyakit tadi saya sudah katakan, itu akan sulit kalau sudah parah. Makanya harus diusahakan pada waktu awal. Kita, pemeliharaannya yang betul-betul harus cermat, Pak. Jangan nunggu sakit. Ya. Ya. Makanya tanaman hias yang mahal itu harus dibarengi dengan pemeliharaan yang cermat. Ya, ya. Artinya dimonitoring tiap hari. Jadi begitu ada sedikit dikuas, ya. Atau kalau tanaman hias kan tidak perlu organik, Pak. Tidak perlu, ya, betul. Nah, kita harus tahu dulu jamurnya itu jamur apa. Ya. Apa jamur, apa bakteri, itu jamurnya jamur apa. Karena fungisida atau pestisida pembasmi jamur itu spesifik, Pak. Iya. Kalau yang tidak spesifik misalnya itu mankosep. Tapi ya, kadang-kadang di mankosep enggak mau karena memang enggak fungisidanya gitu loh. Jadi ya, monitoring nomor satu, Pak. Nah, ya. Dua, kita cocokkan dulu itu apa. Nah, ini yang mungkin bagi petani atau bagi orang yang nanam itu akan sangat sulit, Pak. Karena dia tidak hafal toh. Iya. Dia tidak hafal. Beberapa hari yang lalu ya, Pak. Itu kan ada ceramah dari YBKS apa-apa itu ya. Iya. Orang yang jual benih apa ya? Saya enggak tahu, enggak ikut. Itu ada saat ini itu ada yang namanya Sipindo, Pak. Sistem Informasi Pertanian Indonesia. Oh. Itu di situ ada, tapi saya enggak punya aplikasinya, saya enggak punya. Itu mungkin bisa ditanyakan dengan Pak Handoyo itu. Sipindo itu ada gambar-gambar tertentu, tapi tanaman hias memang enggak ada. Ini penyakit ini obatnya ini gitu loh, Pak. Itu termasuk hama ini, insektisidanya ini, cara pengendalian organik gini begitu, Pak. Gitu. Jadi tidak bisa sembarangan ya, apapun ya, kita semprotkan enggak bisa, Pak. Iya, iya, betul. Kemungkinan itu terlalu rimbun, Pak. Gini, Bu, kesulitannya memang ada tantangan karena tanaman datang terus, enggak ada karantina. Saya sudah bilang harus ada karantina, tapi orangnya enggak mau. Jadi saya yang bisa saya selamatkan. Yang enggak bisa ya sudah tewas. Kita enggak bisa ngapa-ngapain.
Karena ya, terus datang dan itu sampai overload, nggak ada tempat. Nah, itu Pak, karena campur, terlalu padat. Bukan cuma padat, yang dari Batu, dari Jawa Tengah, dari Medan datang itu bawa penyakit juga gabung satu. Oh, ya itu sebetulnya itu ada karantina loh Pak, kok bisa lolos ya? Harusnya, yang nggak kan mereka muat di truk. Nggak termonitor, Prof. Nggak lewat darat kan kadang nggak bisa dimonitor. Ya, jadi saya sudah kasih tahu yang punya, nggak bisa caranya seperti ini. Tanaman yang sakit juga masuk, gabung sama yang sehat. Nah, jika saya selamatkan, saya selamatkan. Kalau nggak, saya angkat tangan. Betul. Ya, kalau Anda paksa, saya angkat kaki juga. Bilang gitu. Itu kalau memang sakit sudah nggak bisa diselamatkan, lebih baik dibakar, Pak, biar nggak nular. Iya, emang saya cabut semua, buang, bakar. Bakar, betul. Iya. Buang berapa juta tuh, Pak? Masalahnya begini loh. Orang nggak sadar, kalau sudah kena baru sadar. Padahal itu sebelumnya udah jauh serangan dari... Dari asal. Itu. Iya. Ya, apalagi mahal tanamannya. Iya, Pak Kacung. Bukan, jangankan kolektor ya, petani yang sudah tahunan aja. Kelemahan dari petani, grower itu apa? Monitoringnya yang lemah. Tapi taunya, kita ketika saya dulu banyak di farm juga begitu. Anak buah yang nggak pernah kontrol ke lapangan, tahu-tahu kita kontrol, loh kok sudah serangannya 30%, 40%. Kan nggak mungkin dari 0 sampai 30%. Lah 0 ke 5, 5 ke 10, 10 ke 20, itu ngapain aja mereka itu nggak ngontrol. Itu masalahnya lemah di monitoring sebetulnya. Gitu nih Prof, kira-kira. Ya, monitoring itu nomor satu. Dan yang belum disadari itu tentang karantina tumbuhan itu. Ya. Sebetulnya karantina itu tidak hanya yang dari luar negeri, tapi antar pulau pun. Iya. Iya, lokal aja Pak. Misalkan dia kirim dari Batu atau Malang, itu tidak bisa langsung masuk, harus diperiksa dulu. Tapi yang punya nggak mau. Memang betul. Nah, itu repot. Memang betul. Karantina antar pulau sekali gitu. Iya, kalau dia cuma bunga-bunga biasa ini puluhan sampai ratusan juta gabung aja. Pak, ini jamnya sudah jam 7 lebih, enggak apa-apa. Terima kasih. Iya. Pak Kacung, kalau ada lagi itu ada yang menarik tadi yang anu dilanjut itu Pak Kacung, apakah tangan bisa menularkan virus itu menarik itu. Itu dulu di kasus di paprika juga dulu saya pernah dikasih apa saran sama salah satu expertnya, oh kalau habis megang paprika sakit ke paprika sebelahnya dicelup susu dulu, susu murni, nggak tahu apakah itu cukup efektif atau enggak. Silakan Pak Kacung, dilanjut. Apakah tangan tuh bisa menularkan itu ke tanaman satu ke tanaman lain? Ini Prof, pertanyaan dari siapa tadi ya? Ibu. Pertanyaannya apakah tangan ini bisa ini ya? Apakah menularkan? Jadi vektor, tangannya jadi vektor. Karena itu menjadi pengantar virus di pohon satu ke pohon yang lain dari Ibu Daru. Bisa, itu seperti yang tadi saya kemukakan, khususnya tapi pada tembakau itu kan dilarang masuk ke perkebunan tembakau selain gas. TNP itu menularnya secara mekanis. Tidak sengaja pegang begitu, pegang tanaman sehat nanti tertular juga tanaman-tanaman yang lain. Pakai hand sanitizer, nggak usah pakai apa susu cuci tangannya, pakai hand sanitizer. Oh, saya bisa ya, iya. Nggak tahu dulu saya expert dari Belanda ngomong pakai dicelup susu dulu tangannya, waduh. Nanti kalau dilubung semut habis mikirnya. Prof, dulu penelitian dari teman-teman itu kok disemprot susu ya? Iya. Kira-kira logikanya. Bahan penyamak atau itu yang sanitasi untuk sanitasi etanol konsentrasi rendah ataupun senyawa yang lain seperti kaporit yang konsentrasi rendah. Ya, Pak. Itu makanya kenapa kalau kita di greenhouse kan aturannya ketat, nggak boleh ngerokok. Bukannya masalah asapnya, karena tobacco-nya itu ya, Prof ya, bisa membawa mosaik virus itu.
bisa menjadi rokok itu masih bisa menular. Iya. Ya. Terus waktu masuknya greenhouse juga harus diatur, bukan nggak boleh kalau greenhouse-nya banyak harus masuk yang sehat. Greenhouse sehat dulu baru masuk greenhouse sakit, nggak boleh kebalik. Terus sakit habis itu masuk greenhouse sama aja nulari. Ya, terus ini Prof ada yang tanya ini tadi, tapi sebenarnya tidak kaitannya dengan virus ini. Kaitannya dengan Pak Harno ini, pertanyaannya tentang burung bet, burung apa tadi? Burung betet terlalu banyak, itu gimana ngatasinya ini? Burung betet kenapa, Pak? Terlalu banyak, datangnya jam 4 pagi, jam 4 pagi, 4.30. Seperti kan belalang. Sama tanaman jagung burung betet itu. Kok enggak anu ya, coba ini tadi saya lihat. Tanyaan Pak Harno ini kan, burung betet, oh, tidak disebutkan ini tanaman apa, Bro? Tanaman jagung, Pak. Tanaman jagung, Pak. Tanaman jagung biasanya betet itu. Ini sudah banyak tuh. Oke. Dulu memang waktu aku masih kecil dulu, salah satu hama pada jagung yang penting itu betet itu. Salah. Halo. Halo. Ya, cara ngatasinya ya. Cara ngatasinya yo. Cara mengatasinya, wah saya banyak itu masalahnya. Pertanian itu ada apa yang hama-hama itu termasuk masuk yang ada mamalia, kemudian burung itu aves gitu. Mungkin itu ranah hama. Pak Andi Trisyono itu. Saya kurang begitu mendalami. Ya, Pak Arno memang yang dibahas hari ini tentang virus, Pak Arno. Ya, betul. Makasih. Oke, nah tadi tentang asap, tadi hanya bertanya tentang asap itu apa bisa merubah dari vegetatif ke generatif pada tanaman tembakau. Saya kira juga ini beda dengan topik yang kita bicarakan hari ini. Ya. Saya tidak tahu itu kalau bisa merubah vegetatif jadi generatif begitu tentang pengasapan. Mungkin malah Pak Kacung yang tahu itu orang pemuliaan. Ya, kalau di asap sih sebenarnya mesinnya menyebabkan stres itu mungkin kalau untuk kaitannya dengan kalau terlalu sering, kalau sekali waktu kan tidak ada pengaruh. Kalau sering mungkin mempengaruhi, kalau terlalu sering, kalau jarang enggak mungkin enggak terlalu bisa mengubah lah. Tergantung mungkin kalau umur tanamannya, kalau dia mendekati masa-masa perpindahan ke atau peralihan dari vegetatif ke generatif ya mungkin, tapi kalau masih jauh ya enggak. Ya, enggak, oh, ya. Jadi mau anu itu ya, mempercepat pembungaan ya. Begitu. Iya, mempercepat pembungaan karena stres. Mempercepat pembungaan kan biasanya yang dikatakan secara menggunakan oksigen atau apa. Iya, anu Prof, nun sewu itu kayaknya asap hubungannya dengan etilen kayak banyak Prof. Iya, iya, iya. Ya. Tapi etilen kalau kan mempercepat masak. Kalau etilen mempercepat masak, Pak Wisnu. Iya, untung ini cara bahasa Jawanya ngibu gitu. Iya. Memasakkan pisang, ya cepat masak gitu. Tapi kalau memperpengalian dari vegetatif ke generatif itu. Nah, rasanya enggak ada. Apa rasanya enggak? Asap etilen enggak ada hubungannya ke generatif. Ya, enggak ada. Saya kira ini masih ada waktu, Prof. Boleh, nah ini sudah jam 7. Boleh, tadi boleh. Nah, ini ada lagi pertanyaan. Ya? Saya kasih waktu 5 menit lagi. Ada itu pertanyaan terakhir. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Daru. Jagung terkena virus busuk batang. Apakah dibiarkan saja atau dipotong? Takutnya virus merajalela. Virus busuk batang, Prof. Yang ya. Saya ketahui itu infeksi 9 masih tidak pernah menyebabkan
busuk pada inangnya. Barangkali itu kalau busuk batang pada jagung itu adalah penyakit karena jamur atau bakteri. Ya, busuk batang pada jagung itu bisa juga disebabkan karena mungkin kalau fusarium enggak, itu biasanya rhizoctonia. Rhizoctonia, dan itu secara hayati bisa dibantu pengendaliannya dengan trichoderma. Begitu ya Pak Pak Suharno ya. Ya. Saya kira pertanyaannya sudah selesai Pak Yepa. Terima kasih baik. Banyak ya Prof. Dua-duanya Bapak dan Ibu Prof. Baik, Prof. Sebelum kita akhiri, bisa Prof berikan satu konklusi buat kita semuanya untuk kita bisa tahu konklusi yang dari Prof paparkan sore hari ini. Mungkin ini sedikit apa konklusi dari apa yang kita bicarakan tadi, bahwa salah satu penyakit infeksi yang penting pada beberapa komoditas pertanian itu karena virus itu misalnya pada sayuran, banyak tanaman sayuran, penyakit-penyakit karena virus itu merupakan penyakit yang penting. Dan yang perlu adalah monitoring. Sebab dengan monitoring bisa misalnya saja untuk menghambat, kalau dalam ilmu epidemi itu menghambat laju infeksinya. Nah, untuk monitoring vektor maupun memonitoring sumber infeksinya itu. Kemudian tentang pengobatan, baik penyakit karena virus atau penyakit-penyakit tumbuhan karena penyakit-penyakit infeksi yang lain, di dunia pertanian itu tidak, di dalam fitopatologi itu tidak ada kuratif, tindakan kuratif atau mengobati. Ya, jadi tidak pernah ada tindakan mengobati. Tadi seperti yang saya katakan bahwa pencegahan atau preventif itu adalah salah satu cara yang penting. Kemudian lagi, fungisida atau apapun bisa digunakan sejauh masa, karena ini adalah pertanian organik, sejauh dengan pertimbangan yang matang. Mungkin dari Bu Kris mau ada sedikit tambahan lagi. Saya kira itu yang penting ya Pak, bahwa penyakit itu tidak bisa disembuhkan, apalagi kalau sudah kelihatan gejalanya kuning kayak gitu tuh sudah tidak bisa. Jadi supaya tidak nular ya eradikasi atau pencegahan nomor satu. Itu. Jadi PHT atau pengendalian hama terpadu, pengendalian hama dan penyakit secara terpadu, itu nomor satu adalah bibit sehat. Gitu. Nah, kemudian nomor dua, monitoring. Nah, itu. Nomor tiga, cara budidaya yang sehat. Pemupukan dan seterusnya itu harus seimbang. Nah, pestisida itu terakhir kalau sudah enggak apa-apa, kemudian kalau populasi serangganya banyak banget, ya mau tidak mau harus dipestisida. Supaya apa? Bukan supaya sembuh, tapi supaya tidak menular ke tempat lain. Itu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa nih. Dua prof langsung. Prof memberikan rumah ya. Dua prof langsung berikan kita konklusi yang luar biasa. Betul loh, hari ini kita kuliah nih, kuliahnya dua prof loh Pak Kacung. Jarang ada kuliah. Saya, dua mata kuliah Pak Kacung. Dua mata kuliah ini. Pak Yepa. Ya. Bagi saya yang lebih kagum itu beliau-beliau itu mau mengisi di acara kita ini sudah luar biasa. Iya. Itu yang saya angkat topi ya. Jadi beliau-beliau udah berdua nih profesor semua mau ngisi di acara PIT itu sudah hebat.
kita kan harus lupa, harus berbagi. Kalau punya saya hanya pengetahuan ya, pengetahuan yang saya bagi, saya mau membagi harta. Tidak punya PNS, sekalipun PNS sampai 4E, profesor lagi itu enggak punya. Iya, iya. Wah, luar biasa. Kita punya, makanya kita berbagi pengetahuan. Kenapa Pak Wisnu? Iya, kalau kita main badminton kan ada single, ini badminton double ini. Ganda campuran. Ibaratnya tim double badminton toh. Ya, Pak. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Prof. Sama Prof. Luar biasa sore hari, sore sehingga malam hari ini. Tentunya Bapak Ibu sudah mendengar langsung dan pelajarinya. Apabila kurang mengerti, silakan memberikan chat di chat Zoom kami ini, nama, nomor telepon, dan alamat, sehingga bisa di-follow up oleh Pelayanan Indonesia Timur, terutama tentang tema kita sore hari ini, bahaya virus pada tumbuhan ya. Kita akan akhiri pertemuan kita, namun kita sebelum kita akan masuk dalam pujian penyembahan, dan nanti saya minta dengan kasih Kristus, tadi ada satu pendeta hadir, tapi nggak hadir, juga nggak ada, tiba-tiba sudah pergi ya, selain Pak Soeharno ya. Saya minta nanti Pak Wisnu akan tutup kita dalam doa penutup setelah Mirna membawa kita dalam satu pujian. Silakan Mirna. Terima kasih Pak Yefta, terima kasih Bapak Ibu untuk kesetiaannya. Kita sampai di penghujung webinar kita malam hari ini. Sebelum kita menerima doa berkat, kembali kita mengangkat sebuah pujian kepada Tuhan. Immanuel, Allah beserta dengan kita semuanya. Immanuel, Allah serta dengan kita. Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah serta dengan kita. Beserta kita mulai malam hari ini dan sampai selama-lamanya. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Wisnu. Oke, terima kasih Mirna, terima kasih Pak Prof. Sumardiano, Bu Prof. Kristianti, luar biasa melayani minton double ini ceritanya. Baik Bapak-Ibu, mari kita akhiri sesi ini dengan doa supaya apa yang Tuhan sudah berikan hikmat melalui hamba-hambanya
Bu dan Pak Prof tentang pertanian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur bahwa sampai hari ini Tuhan tetap memelihara hidup kami, Tuhan tetap menjagai kami, dan Tuhan tetap menuntun kami dalam segala kehidupan, dalam semua pergumulan, dalam setiap aktivitas kami. Kami bersyukur bahwa sampai sore ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengar sharing dari hamba-hambamu yang Engkau pilih untuk menjadi berkat buat kami semua. Kami mau berdoa untuk Prof. Sumardianto, untuk Prof. Kristianti dan keluarga. Kami percaya Tuhan terus memberkati anak cucunya, dan Tuhan memberikan umur panjang, kebahagiaan, kesehatan bagi mereka berdua. Terima kasih atas hamba-hambamu ini. Kami bersyukur juga atas PIT yang sudah sampai pada hari ini. Tuhan tetap memakai PIT untuk menjadi saluran berkat hikmat Tuhan bagi teman-teman, khususnya di bidang pertanian. Kami percaya ketika kami terus menjaga bumi dan menjalankan hikmat, menjalankan mandat yang Tuhan sudah berikan atas bumi ini seperti sebagai Adam dan Hawa modern, kami percaya Tuhan akan terus memberkati, Tuhan akan memakai kami lebih lagi bagi kemuliaan namamu. Kami serahkan acara kami selanjutnya dalam kuasamu. Terima kasih juga atas semua peserta yang sudah hadir. Tuhan memberkati semua pengetahuan wacana yang diterima, boleh menjadi berkat juga bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Kami serahkan seluruhnya acara kami selanjutnya, perjalanan kami, mungkin ada yang akan kembali ke rumah masing-masing, dalam perlindungan kuasa darah Yesus, hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami ucap syukur. Amin. Baik, terima kasih Pak Wisnu buat doanya. Terima kasih buat semuanya kehadirannya. Sekali lagi terima kasih buat Prof. Sumardiono dan juga Prof. Kristanti ya, yang mengajar pada kita sore hari ini. Luar biasa, dua profesor ngajar ke kita sore hari ini. Itu tidak ada universitas yang berani kasih ngajar dua profesor selain PIT. Terima kasih Pak Yefta, sampai jumpa kembali. Oke, terima kasih Nana. Terima kasih Pak Seth yang dalam perjalanan. Hati-hati di jalan. Bu Kristanti, Pak Sumardiono. Terima kasih semuanya. Shalom. Pandoyo, terima kasih Pandoyo. Ya, yang berkati. Baik. Terima kasih semua. Cinlip ya. Cinlip ya. Pak Sumardiono, terima kasih. Sama-sama, Pak Han. Terima kasih. Cinlip Pak Andoyo. Malam. Ya. Dan Pak. Oh, Pak Steve. Di malam ya. Perjalanan Pak Steve ya. Iya, pulang rutin jam 7. Malam semuanya. Tuhan berkati.